would prefer the word vigilantes. Inilah film pertama Marvel yang menceritakan tentang superhero keturunan Afrika. Tokoh utama dalam film ini merupakan T'Challa, Raja Wakanda, sebuah negeri fiktif yang terletak di benua hitam. Selain menjadi raja, ia juga seorang superhero yang menyandang gelar Black Panther yang melindungi warga Wakanda. The world is changing. Soon there will only be the conquered. Karakter ini diperankan oleh Chadwick Boseman yang pertama kali diperkenalkan di film Captain America Civil War yang rilis pada tahun 2016. Film karya sutradara Ryan Coogler ini juga menghadirkan deretan karakter pendamping sang superhero, mulai kekasih Black Panther, Nakia, hingga kedua musuhnya, Eric Killmonger dan Ulysses Klaue. Black Panther menjadi daya tarik tersendiri, karena inilah pertama kalinya tokoh superhero berkulit hitam punya film solo. Kisah Black Panther rencananya akan tayang pada 16 Februari 2018 di Amerika Serikat.